Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku di channelnya Rikori. Hari ini aku hari ketiga di Gran Canaria. Hari ini tanggal, kemarin aku berangkat tanggal 17, 18, berarti tanggal 19 hari ini. Tanggal 19 Desember 2019. Jam 6 lewat sedikit gitu, waktunya makan malam. Jadi seharian tadi aku cuman pas berenang gitu ya di pool, cuman makan satu pizza gitu, kita bagi dua, pagi breakfast gitu. Setelah breakfast nggak ngapa-ngapain dari seharian gitu kan, agak lazy gimana gitu. Terus hari ini waktu makan di Saint Luigi. Guys, restoran Saint Luigi. Jadi aku pesen menu daging yang untuk dua orang. Itu di sini tuh biasa ya, ada yang bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Oriental. Jadi harus pasti bahasa Spanyol, terus bahasa Itali, bahasa Swedia, ya, semua kartu di sini ada. Nah, aku pesen rosé wine. Kemarin itu aku break dan minum alkohol sama sekali seharian sampai malam. Tempatnya gede, bagus banget. Roti dikasih sama apa tadi, sausnya tuh bawang putih gitu. Smack. No. Servir Knobi, ¿no? Nicht mehr viel mit Knutschen. Was? Nur nicht mehr viel mit Knutschen. Mejanya bagus, tapi ini saus pakai bawang putih gitu buat tadi cocol roti. Biasa aku nggak kurang suka loh yang model-model begini, tapi ini enak banget, bener enak. Ada rasa bawang putihnya tuh nggak terlalu nyolok gimana, tapi campurannya itu nggak tahu apa ya. Masih stres in English ya, this is also tzatziki. Tzatziki, nah ini kan suka tzatziki. Aioli. Apa smak richtig gut. Wah, this is the knoblauch. Iya, iya, apa gursih so, ne? Also, das passon. Kayaknya kalau ditambahin cabe itu lebih enak banget, jadi kayak sambal bawang gitu. Ini restoran gede banget tapi rame. Ini padahal belum jam, ya udah jam makan malam tapi belum yang mulai. Biasa kan jam 7, jam 8 gitu tuh udah pol gitu. Ini non-stop loh. Ini kan di yang sebelah sini, itu yang di depan itu juga masih ada satu tempat lagi tuh. Udah mulai penuh yang sebelah sana. Gila, buka tiap hari, makanannya fresh semua. Dan lihat reviewnya di TripAdvisor itu gila banget. Bener-bener semua tuh pada puas makan sini. Dan kebanyakan itu turis yang datang dari orang Jerman, orang Belanda, orang Eropa yang negara dingin gitu, biasa pada lari ke sini. Itu apalagi kalau musim dingin kayak sekarang, kayak yang gua lakuin, gua hampir setiap tahun, setiap Desember itu ada di sini. Biasa juga kalau summer itu ya bulan Mei, Juni gitu, suka kesini juga gitu. Karena terbang cuman 5 jam tuh, kayak kemarin 5 jam sih, biasanya sih 4 jam lebih sedikit. Karena kemarin ada gangguan di jalan, katanya ada strike gitu. Jadi terbangnya itu muter, diputerin gitu, jadi rutenya agak lama gitu.
Dan di sini tuh di Jerman bayangin udah 10 derajat, 5 derajat. Di sini itu tadi aja 24 derajat sampai 30 derajat. Makanya tadi aku seharian itu di pool nikmatin matahari banget. Datang guys. Lightingnya bagus banget. Nah, itu dagingnya bakal dipotong. Oh, momentum. Di atas kan baik. That's okay. Ini ada paprika, terus ada tomato, ini kenarian potato, terus tadi ada tiga saus. No problema, no problema. No. Especialista. Pasta, salad, choque, ensalada. And the meat. Okay. Dia potongin di depan kita dengan pisau yang berbeda. That's okay. Wow. It's wow. Okay. Perfect. Thank you. Perfecto. Gracias. Kita pesen medium, medium rare. Jadi kalau dipotong masih merah begitu itu, aduh, empuk, enak banget itu. Itu apa namanya? Daging file gitu dari sapi. Dan ini harganya gak mahal guys. Jadi untuk makanan ini satu orang kita bayar 18, tapi belum ada minum dan segala macam. Minumnya itu masih sembai. Ya. Molestilo porque si no. Gracias. Ah, perfecto. Wow. Super Italia. Oh, so good. Really, really good. Ok, perfecto. Ok. Gracias. Thank you. Pizza lat. Gracias. Ok. Un apetito. Buen apetito, señores. Muy buen apetito. Gracias. Maravilla. Un orden internacional. Probir. Ya, probir. Ya. Oh my God. Try. Smack. Yummy. Probier. Hör auf zu führen, das wird kalt. Sekarang saatnya untuk mencicip nih. Dagingku masih merah. Masih begini. Alexis, as you. Alexis. Prima, Alexis, son. Lega. Oh, what? Slim, es amigos. Piano. Buon appetito. Grazie. Yeah. No. Yeah. The best. Masak manis, papa asada atau patatas? Papa asada. Jadi aku hari ini agak susah sih bikin video karena nggak bawa tripod. Biasanya aku bisa taruh di meja untuk mukbang. Dan emang YouTuber amatir, jadi nggak ada kameramen atau apa, mesti dibikin semuanya sendiri. Jadi kadang kalau aku bikin apa upload videonya suka telat, itu ya mohon dimengerti dan dimaafkan saja karena emang semua dibikin sendiri.
nggak ada kameramen, ada segala macam untuk edit dan segala macam, semua bikin sendiri. Guys, aku bakal berhenti dulu bikin videonya, nanti aku kabarin lagi. Sebelumnya memang aku udah pernah makan di sini, cuman aku nggak sempat bikin video. Jadi aku mau enjoy makannya dulu. Nanti aku ceritain bagaimana itunya segala macamnya, apakah aku habis atau enggak dan segala macam. Bagaimana reviewku yang kali ini. Tapi yang jelas aku tadi udah nyicipin, itu rasanya tuh benar-benar enak banget. Dia bakarnya pas banget, lihat masih rose, masih root gitu. So, aku mau makan dulu ya guys. Jadi dikasih dua saus. Ini sausnya tuh yang ada champignonnya, ada jamur. Ini enak banget. Tadi aku makan pakai kentangnya. Terus yang ini paprika, kayak ada pedes-pedesnya gitu. Ada bawang bombaynya. Kayaknya dia pakai sriracha sama lada. Ini coba gue masuk. Pedes-pedes gimana gitu kan, bercampur sama kentangnya. Jadi guys, setelah aku makan sekitar 20 menit nih, piringku yang tadi ludes, tinggal tomat sama kentang, nanti aku habisin lagi. Keseluruhannya semuanya sih benar-benar enak banget. Kalau boleh dikasih nilai dari 1 sampai 10, 10 yang paling bagus itu aku kasih nilai 9,5 ya. Jadi 5-nya itu mungkin ada kurang ya. Gimana ya, pokoknya almost perfect gitu aja. Nah, tadi kan aku kan pesen wine-nya rose. Jadi biasa kalau makan daging merah itu aku pesennya tuh red wine, terus aku coba pesen lagi ini wine-nya dari Ryoka, karena aku sendiri yang minum red wine, aku pesen yang botol kecil aja. Jadi lumayan segar, enak, jadi pas banget kalau buat makan daging merah. Terus untuk review saladnya, ini saladnya yang ada ini itu ada manis-manisnya gitu dressingnya. Ini tadi pakai apa namanya, vinegar sama olive oil, enak juga. Sausnya itu kayak tadi baru nemuin, ada kayak cabai keringnya kecil gitu, jadi ada pedes-pedesnya, enak banget. So guys, ini review aku hari ini dari restoran Si Luigi di Gran Canaria di Playa de Ingles. Nanti alamat lengkapnya aku tulis di deskripsi. Jadi kalian kalau pas liburan ke sini boleh silahkan mampir. Dia ada penuh sekarang, udah mulai jam 7 atau jam 8. Mulai penuh banget. Semua orang pada datang ke sini makan, karena selain menunya ada steak, ada segala macam, ada menu ikan dan segala macamnya gitu. Tahun lalu aku pesen ada udang kayak lobster gitu yang gede-gede gitu. Waktu itu aku belum suka bikin video buat YouTube, jadi aku nggak bikin review atau segala gitu ya. Nah, kali ini aku mulai gitu kan, coba kalau makan di mana-mana aku kasih review, aku bikin video. Ya, siapa tahu untuk kedepannya itu bisa dijadikan pekerjaan tetap gitu kan, buat masa tua. Begitu aja. Restoran aneh bin ajaib. Jadi setelah makan kita tuh dikasih 3 botol, ini bisa minum sepuasnya. Ada ini, ada itu, apa itu, semua alkohol, tapi agak mungkin rasanya manis gitu ya. Aku belum cobain satu pun. Katanya bagus untuk perut gitu. Jadi kalau habis makan buat ini gitu, jadi nggak ada perut kembung atau apa gitu. Kalau orang Jerman bilang good fever down, jadi kayak nggak ada bleung gitu loh. Apa bleungnya, perut kayak kembung. Terus misalkan kalau habis makan kan perutnya kayak begah gitu.
rasa penuh atau gimana gitu. Kalau aku biasa ya udah minum wine, minum air, udah begitu. Jadi makanya itu masih bisa dinikmatin, nggak mabuk atau apa. Itu orang-orang sebelah udah pada minum semuanya. Dan dia, kemana-mana, sekarang udah penuh gitu. Menunya itu tuh gimana ya, macam-macam gitu loh. Selain menu yang tadi kayak aku pesan yang steak gitu, steaknya tuh tadi ada banyak banget macamnya dari A sampai Z gitu. Terus menu seafoodnya juga banyak gitu. Jadi ini restorannya tuh udah famous banget, udah terkenal banget. Karena kalau dilihat ya dari TripAdvisor itu reviewnya bagus banget, dan banyak kan orang turis-turis dari Jerman, dari Prancis, dari Belgia, Belanda dan segala macam itu pasti tuh makan malam pada lari ke sini. Padahal tuh dekat-dekat sini juga banyak restoran yang model begini, tapi yang ini tuh yang paling ramai, bener paling ramai. So untuk hari ini, thank you banget udah ikutin channel ini, udah nonton ini, dan jangan lupa buat yang lagi mampir di like, di comment, di share, dan di subscribe. See you, bye-bye. Bye. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed